Halo guys, selamat malam. Perkenalkan, saya Idam yang bakal nemenin teman-teman semua untuk ikutin kegiatan Fun Mini Soccer kita hari ini. Kita ini sebagai Sandanek sebenarnya karyawan-karyawan Sun yang punya hobi untuk main bola. Oke, nanti ikutin aja keseruannya kayak gimana. Ya, kali ini aku lagi sama Mas siapa, Mas? Widianto. Oh, Mas Widianto. Oh, mungkin bisa diceritain buat teman-teman Sandanek gimana keseruan Fun Mini Soccer hari ini? Ya, hari ini lumayan seru. Kita kebetulan hari ini kan kita semua ngantor ya, dan udah rutin juga sih tiap minggu kayak gini kan. Seneng juga bisa ketemu teman-teman sekantor, biar bisnis unit dan rekan-rekan kita juga, partner kita dari luar, entah mungkin sama vendor atau PC atau rekan kita yang lain. Jadi bisa bonding. Oke. Menang apa kalah? Biasa gitu. Oh, cetak gol? Enggak. Oh, asis, asis. Oh, asis. Yang penting seru ya. Yang penting aman, enggak ada yang cedera, pulang sehat, berangkat sehat. Mas Widi, kira-kira seberapa sering sih Mas Widi ikut event olahraga kayak gini, atau seberapa sering Sandanek sini ngadain event-event kayak gini, terutama buat olahraganya ya? Kalau dibilang sering sih ya mungkin seminggu dua minggu sekali, dan itu udah cukup sih. Kita bisa menjalin relasi keluar, kita bisa mempererat yang internal juga, karena kan kita banyak orang kan, jarang ketemu di kantor karena WFH mungkin. Jadi kita bisa kenal di sini, lupa sama kerjaan yang pusing, dan kita bisa bonding dengan partner kita yang dari luar juga. Oh, berarti sering main itu sama rekanan bisnis gitu ya, seperti yeah. PC, manufaktur. Betul, jadi kita kan stand kan banyak rekanan kan, yeah. Jadi kita rutin lah tiap seminggu, dua minggu sekali ganti lawan. Jadi bisa enak, kalau di dalam kerjaan enak, di luar juga kita berkawan. Intinya sebagai stress release lah ya. Betul. Kita cari fun, cari keringat, nggak ada maksud buat hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang penting kita nggak cari menang, kita cari sehat, berangkat sehat, pulang selamat. Oke, teman-teman, makasih udah ngikutin keseruan kita Fun Mini Soccer pada hari ini ya. Buat teman-teman, jangan lupa olahraga, tetap jaga kesehatan supaya tetap produktif dalam bekerja ataupun berkegiatan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan Fun Mini Soccer selanjutnya. Thank you, bye-bye.